wal khamisu utawi wal maqalat wal khamisu wal ishrun utawi maqalah nomor 5 wal ishrun nomor 2 qala sallallahu alaihi wasallam as-sahiyu taimun kang maglum iku koring bojo cedhak minangka wali ta'ala al-mahmud qaribun cedhak minallahi sallallahu ta'ala al-mahmud ba'idun as-sahiyu qaribun minallah qaribun minannas qaribun yupak par minannas qaribun tempat minal jannah di sahabat suara qaribun dan ini suara saat ini wal bahirun terungan bahirun qaribun akdur minallahu sallallahu wa ta'ala alhamdulillah qaribun akdur dan nasihatin suara qaribun akdur minal jannah di sahabat suara qaribun akdur di sahabat dipenuhikan saking Sayyidah Aisyah bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih wong rumah iku cedhak saka Allah cedhak saka manungsa cedhak saka swarga atau saka jadi ibarat wong kapan bahir ibarat wong bahir iku ibarat uwek sing tukul nenggone neraka. Bahe iku ibarat uwek tukul nenggone neraka. Cung iku pancen. Cung wae cung. Yo. Dadi bahe iku bahe iku padha karo uwek sing tukul nenggone neraka. Nongolin rokok dahannya utawa apa ini sendiri pangi sampai tuk dulu jadi batin itu kombone rokok sabar sampai tuk dulu sopo apa ini sendiri utawa sendiri nyekel dahannya utawa sabarnya utawa pangi yang bakal tarik kebunnya itu semua bakal sampai bakal bodoh sampai bakal pikiran sampai bakal tenogoh sampai bakal macam-macam itu boleh karo sampai nyekel nyekel apa? Nyekel wetsing tukulan yang sokone kayak ini kisahkan bakil payung pamane ngaji bakil pak payung cedak rambu payung randang teko bakil bakil apa juga bakil teno nah wong kapan suha jingine wong lomo itu baru karo ibaratnya wek sing dukul ngone suargo sing cabangi sampai tubuh sampai tubuh bah apa itu bunga apa belum mulu rumah itu baidun dengan adun sama noko cedak sama suargo yuk cedak sama menu itu nek lomo lomo apa jadi sampai yakin juga itu senaja kemudian apa-apa lomo budal mas pada barang yang keliwet sing wet mau tukul sopa su maka dia semuanya itu termasuk lo bakil untuk orang lomo itu termasuk lo nanti cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nanti dondong yang dalam sahur. Jadi dondong yang dalam waktu sahur. Nalika dondong, domen ceblok. Goleki ora ketemu.
ceblok lampune mati. Barang lampune mati jadi kajian Nabi Muhammad itu begini omah, ini udah ngetok sampai saya jangan isah oleh umum kepada kajian Nabi padahal sebenarnya no ketemu saya. Masya Allah ya Rasulullah wajah mencorongi itu sebenarnya Sayyidah Ali tahu tak gak bujur umum itu eh? Tahu tak gak? Tahu tak kamu cuma masukkan jadikan jiwa tu mencorong lagi dengan ini. Kajian saya Aisyah begini tentang rumah jenazah bisa begini. Masya Allah ya Rasulullah. Alangkah indahnya, alangkah mencorongnya wajah Rasulullah. Rasulullah jawab. Naliko disebut jenengku, wong mau gak gelem maca selawat nggonku. Wong salah paham. Selawat bae. Kasebut Kanjeng Nabi ora gelem maca selawat bae. Al-Bahir qoribun minan cedak sampun roko. Elo adoh sapa menung. So adoh sapa selawat. Bahir. Oke, mulai coba-coba hujan-hujan teko, lo ini sejak itu lo kapan lo mau gampang ketemu sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gue yakin lo umpamanya sama kepengen ketemu Kanjeng Nabi contoh secara fisik gelem ora gelem sama kudu moro Medina ya tak gak? Eh? Kaya mau boleh duwe orang ngomong selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan budal umrah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang wong sing bakil ngerang-ngerang karo wajah ini sama sering ngono iki ngono yo ya Allah sugeng tak kadang kan ayo merokok coba aku tak pantas sebab dengan kasih garangan umroh tapi nah orang yang gak pantas saya itu roti panung itu garangan ya itu kan kita dengan air berdosa hilang ya jadi aku merasa di sugeng itu langsung gajah kuat ya, karena sudah dosa kita tak jumpa dulu lagi lah ada ini. Jadi aku rasa di sini mana? Barokah kerabu garam. Kenapa? Gak kemana cowok? Saya semua sebaca, saya bisa. Mungkin dulu, tapi bom sih. Ono bom wedo, saya kok wedo. Karena banget kulomani mertu selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang baik nek gak mertu selawat nek orang mertu selawat yang baik itu pegel kabeh galau
orang atau sholawat, kapan orang? Itu yang baik banget. Umurnya pesorah penak, mergok orang atau sholawat. Yang baik saking senengnya moto sholawat. Iku koyo-koyo coro uang itu bendino koyo mangan. Ini orang mangan, les? Les. Sampai yang baik, sampai dok makok muka lama. Tok makok muka lama. Muka lama itu makok, sehingga baik langsung omong-omongan kalau Allah Subhanahu. Sebelum makok, kalau ngomong omong-omongan termasuk sudah gali Allah. Nabi Musa alaihi. Terus orang itu udah muka, udah mana, ngomong itu. Kau ngomong itu lagi, eh? Kau ngomong itu, orang maklum, wedo. Wali rata-rata orang, tapi dia orang itu, tapi dia si. Kau wedo. Yang baik kalau banget seni, karena nabi oleh menurut selamat sampai ke makom bukan. Makom bisa omongkan langsung kalau majikan sini Allah Subhanahu. Barang masih semua mantan Allah yang baik itu ditawani karo Allah. Do, awakmu jalur Allah. Kue saya kue sih makom tok ngaku langsung kue jalur Allah do. Kue itu tak kue. Kue itu mau jawab sih makirian dah tak pikirin. Oga langsung dijawab. Mengkau dini dua guru, aku kujinjal opo, dini aku ingin takok guru. Mula dia jawab saya bang, incing-incing tak jawab, lono menunggu. Eh, langsung Allah. Tapi dini piyambak itu saya ilmu. Romo, takdir, karo guru. Panggil. Kau pun ingin untuk berkumpulak, pesenggak ini lebih. Kita bulu, kita pengen. Barang mana yang bersuara tentang guru? Suara guru ini yang bersuara, barang suara matur ya Syekh, pulau ini kepada kalian Allah. Ditakoni, kue itu pengen jaluk makom sing biji do. Orang baca pulau pengen roh untuk pulau ini kejar. Nyuwun napa kalih Gusti Allah. Gurune jawab, "Duh, tak critani. Ora ana makom sing paling dhuwur. Kejaba makom awakmu iso omong-omongan langsung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku makom sing paling dhuwur. Kowe iso ketemu langsung ora ngerti. Ini langsung ketemu Kanjeng Kaya sebenarnya Syed Ali Khalid Khalid Khosan. Syed Ali Khalid Khosan kodoh sholat Assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu kandil nabi mesti jawab waalaikumsalam ya Syekh. Waalaikumsalam ya Syekh. Senyur Syekh itu langsung kandil nabi. Mula ana wong-wong akeh jaman semono kepengin krungu suarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kepengin krungu ngendikane Kanjeng sapa wonge sing kaya ora kena. Pengin krungu. Pengin krungu ambil salat mesti nyeluk makmum karo Sayyid Ali Khalid. Mendengar suaranya langsung. Oh gak terima Sayyid Ali Khalid Khosan. Sak jamaah kabe mesti guna. Itu Sayyid Ali. Sebenarnya sama Niso sama Isa Urib gampang. Eh, kue kurung suara kaji Nabi sama kami jamaah kau sobat Sayyid Ali Khalid. Di mana saja? Jadi Sayyid Ali Khalid Khosan nalik kau biar moto salat dari kaji Nabi. Kanjeng Nabi langsung jawab, waalaikumsalam ya Syekh.
Dek ngocor nggone sawah, nggone iki. Ku makom sing paling dhuwur. Alhamdulillah. Yaiku wong wong sing sedhela langsung karo kader. Mula ana cerita nek wis dhuwur, kalau wis cilik iku ya, matur karo ibu-ibu, kula iki bar matur karo kader iki, bar iki ketemu Nabi. Piye, Cok? Kula iki bar ketemu ngimpi karo kader Nabi. Piye barine? Kula bar ngimpi ketemu karo kader Nabi. Biasa itu. Ki urang cah lanang. Wis teh wedok kula jamane. Jaman sinten? Ibu. So esok dipikir ini, apa maksudnya ibu ibu siapkan? Aku ketemu kajian Nabi ini, kok dijeran wedok? Urung lah, urung lanang tuh. Tenang nanti dia bilang terus menurut selawat. Akhirnya bilang dia langsung ketemu kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Matur ibu ibu, kulo di omon kepada kajian Nabi langsung yang boh. Ibu jawab dah, itu loh tuh. Kowe lage lah, nang. Jadi saya ingin sampaikan kepada kowe yang salah nang untuk melakukan kajian Nabi. Urong lah, kowe sugeng. Gak rentas ya kan? Ya, ada yang lagi. Ini gue sini, oh, lu cah sini kowe. Jadi akhirnya guru jawab, dok, orang memakum sempalan dulu kejepuh wong makom derajat wong mau bisa ketemu langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara nyata melek kroso. Akhirnya wong wedok itu mau ketemu nih karo Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun iki penjalaran jadi kita mentakoni ngono. Aku jaluk pokoknya aku bisa ketemu karo kanjeng Nabi langsung mau ngimpi. Dungamu tak kabul loh hari ini. Kabul. Jadi wedok mau mesti ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wong daerah kono, daerah kono. Kapan kepengin duwe masalah, duwe apa jenenge unek-unek kaki, duwe hukum semrono. Iku sowan kula wedok mau tak tobat, Bu, kula tulung takon kanjeng Nabi. Aku tulung takon kanjeng Nabi. Kapan kira-kira iso umroh? Takonno ya ngono sampeyan niku, ya. Dadi wong kampung kabeh, aku tulung sampai nang kanjeng Nabi, aku nek ajak ngene, satu ora pateh payu ya. Iku langsung kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku matur sampeyan niku. Kalau sampai, dah mula tu masuk sesuatu dulu kalau aku niku, sampai kudu ojo batin. Kalau dunyo saiki zaman saiki, sampai dari pengamat saya Gusti Allah. Dunyo ini selagi orang bisa orang untuk solawat, selama bisa orang murid sunai kadina. Gelem bisa kontrol istighfar, dunia itu orang bakal rusak. Dunia itu orang bakal rusak. Itu pengamannya semua. Sama murid-murid sunai kanjeng Nabi. Sunai kanjeng Nabi itu nama kantak birang. Ape karo, ape karo sokowa itu sunai kanjeng Nabi. Kapan pokok sengisah gelem melakukan sunai kanjeng Nabi, dunia itu mesti nah lomo arani lomo, nek lomo koribun minallah, koribun minannas, koribun minal jan. Lomo bakal cedak karo Allah, cedak karo manusia, gak cedak manusia biasa, cedak karo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya kisah menangkan, menangkan zaman rongeng murumas zaman soal yang kami nabi gampang pol dua pak gampang juga gampang orang perlu boleh izin orang perlu boleh antri dan perlu setiap saat iso soal iso ziar kemudian makam kami nabi sama tengerau go ke iso saya itu gak iso sama orang pamani umroh sama nabi umroh go itu jasai
mau sepisan hiji. Mono yang angkernya gawane kiri berdebung. Angkernya berdebung. Saya cuma saya. Aku ketemu sendiri kajian ini. Orang ini mantu. Duit ini lo berang. Angkernya berdebung. Mulo, kaya kaya panggil. Mulo sekarang saya itu moco selawat singake. Bisa ketemu langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi orang usah minder seorang di duwe, orang usah minder bisa duwe andalan apa jenisnya? Sholat orang di mobil ya uwe sebenarnya bisa moco sholat uang uwe dipare orang Allah diwe ini bisa moco sholat anggapnya sedino bisa pengen sewu uang kok bisa diwe Allah bisa moco sholat pengen sewu dalam sedinan kok atine saya kerencet karo wong sing diwe mobil luwe ino tiba-tiba wong mau berarti imane kurang wong nganggep wong suge luwe mulio tiba-tiba berarti wong mau imane kurang bilang jadi nang lu buat orang surat ibu yo wes sementing iso selawat pengsen umur lu beri gagal yo. Orang di kandang putih, ya wes, nanti bisa moco sholat moco sholawat yang saya kok nganggep yang di bodoh yang mulut di makamu emang, iman mulut, dadak namanya orang di, orang gaduh ya toh, dadak namanya si pari, makam yang paling buruk kok malah kondek lo deh kok banding lo kalau bodoh orang oh, saudara Sayyidina Muhammad ukuran wong Islam iso jarang lomo ukuran sering-sering moco so Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.